Nama saya Khairul Adoha, atau biasa dipanggil Syahrul tanpa kon tentunya. Saya tinggal di Desa Cijengkol, Kecamatan Ceringin, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Sawah, gunung, dan suasana pedesaan adalah tempat saya tumbuh dan besar. Inilah jalan yang saya lewati sehari-hari ketika pergi ke sekolah. Ya, walaupun jaraknya cukup jauh, tapi tidak menghalangi keinginan saya untuk menuntut ilmu dan belajar giat agar kelak bisa menjadi orang yang berhasil. Inilah sekolah saya, Madrasah Aliyah Al-Badriyah, yang terletak di sebuah desa di kaki Gunung Gede di Desa Cijengkol. Suatu hari, saya mendapatkan sebuah informasi mengenai Parlemen Remaja 2014, sebuah acara yang diprakarsai oleh Sekjen DPR RI. Dan saya pun sangat tertarik untuk mengikuti kegiatan tersebut. Untuk bisa terpilih sebagai peserta Parlemen Remaja 2014, saya harus membuat esai yang berkaitan dengan kebudayaan. Esai selesai dan sudah saya kirim. Begitu besar harapan saya untuk dapat ikut di Parlemen Remaja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya terpilih untuk ikut dalam Parlemen Remaja 2014.
Kini tibalah waktunya untuk mengikuti Parlemen Remaja 2014. Teman-teman dari berbagai daerah pasti juga sudah berdatangan ke Jakarta. Wah, menyenangkan sekali bisa bertemu dengan mereka nantinya. Akhirnya, kami semua tiba di Wisma DPR RI yang berada di kawasan Ciserwa, Bogor, Jawa Barat. Acara dibuka oleh seorang pembawa acara yang memberikan beberapa penjelasan tentang kegiatan Parlemen Remaja ini, yang diantaranya adalah mempersiapkan parade budaya sekaligus acara perkenalan dari para peserta. Sebelum parade budaya tersebut dimulai, ada sedikit pembekalan dari Bapak Jaka Dwi Winarko. Beliau adalah Kepala Biro Humas dan Pemberitaan DPR RI. Parlemen Remaja tahun 2014 ini adalah merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama dengan Sekretaris Jenderal DPR RI yang sebetulnya dalam rangka juga melaksanakan apa yang menjadi amanat dari IPU, Interparliamentary Union atau Asosiasi Parlemen-Parlemen di Dunia, yang mengamanatkan kepada anggota-anggotanya untuk setiap tahun melakukan kegiatan yang namanya Demokrasi Day. Nah, untuk tahun 2014 ini Parlemen Remaja kita kaitkan juga sebetulnya dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional, sehingga temanya yang kita ambil adalah Kenali Budayamu, Cintailah Negerimu. Nah, ini pada tahun ini pesertanya ada sekitar 136. Pagi harinya kami melakukan olahraga, menyegarkan diri sambil mengusir rasa penat. Dan kemudian dilanjutkan dengan dinamika kelompok, di mana kami bisa saling mengenal dan berkomunikasi antar peserta satu sama lain. Dalam acara yang berlangsung siang harinya, giliran Ibu Sekjen DPR RI yang memberikan pembekalan untuk kami. Saya senang bahwa ternyata program ini direspon secara positif oleh penyelenggara pendidikan. Jadi ini terlihat setidaknya dari intensitas permintaan untuk berkunjung ke DPR dan melakukan simulasi-simulasi tentang peran dan fungsi DPR. Juga banyaknya permintaan untuk lebih menambah jumlah dan intensitas penyelenggaraan Parlemen Remaja ini, baik dari kalangan pendidikan tingkat menengah maupun dari universitas. Nah, ini tentu merupakan tantangan tersendiri bagi kami sebagai pihak penyelenggara untuk lebih kreatif lagi di dalam menyiapkan materi, di dalam melaksanakan paket-paket penyelenggaraan kegiatan Parlemen Remaja ini. Mudah-mudahan tentu ini semua bisa bermanfaat kepada anak didik, juga kepada penyelenggara pendidikan,
lebih lengkap lagi gitu kurikulum yang diberikan dan terutama praktek-praktek yang sangat penting untuk pemahaman yang mendalam bagi siswa-siswa dan merupakan pengalaman yang sangat berharga tentunya. Terima kasih. Kemudian, pada malam harinya, kami mendapatkan materi yang cukup menarik yang disampaikan oleh Bapak Dedi Gumelar atau biasa dikenal dengan panggilan Miing. Nah, dalam kesempatan tersebut, saya ditunjuk untuk mensimulasikan sebagai Ketua DPR RI dalam merumuskan RUU Kebudayaan. Dan saya pun mendapat kenang-kenangan dari beliau. Parlemen remaja ini sebuah pendidikan politik yang sangat baik sekali bagi generasi muda, terutama melalui pendidikan. Sebab instrumen kebudayaan salah satunya adalah pendidikan. Dan dengan pola yang tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya, yaitu dengan praktek bagaimana memiliki role play yang baik, ini adalah sebuah pengalaman empirik bagi mereka bagaimana proses membuat undang-undang. Anak-anak pelajar ini juga bisa menjadi agen untuk menyampaikan kepada publik betapa pentingnya posisi DPR, betapa pentingnya posisi kelembagaan ini di depan masyarakat, di dalam proses berbangsa bernegara, dalam mengambil keputusan politik. Dengan demikian, selama mereka 3 hari mendapatkan ilmu betapa kalau kelak mereka ingin memperbaiki bangsa, maka mereka harus masuk di dalam lembaga ini menjadi orang-orang yang terbaik di dalamnya, hasil kompetisi ataupun memiliki gagasan-gagasan, aspirasi, usul dan lain sebagainya. Dan menjadi mutlak sesungguhnya harusnya tidak 1 tahun sekali, kalau bisa barangkali 1 tahun 2 kali, sehingga anak-anak yang terdidik secara politik ini bisa lebih banyak dengan tentunya politik anggaran yang memadai. Pagi harinya, materi yang paling kami tunggu yaitu dari seorang budayawan ataupun seorang sastrawan legendaris Indonesia, yaitu Bapak Taufik Ismail. Anak-anak bangsa yang terpilih dari seluruh Indonesia hadir di ruangan ini, dan aku menyampaikan, tolong terima pesan ini, tolong perbaiki ini. Yang saya sampaikan sebagai hal yang saya anggap akut dan itu perlu diketahui oleh mereka, yaitu tentang budaya membaca buku, kecintaan membaca buku, dan kemampuan menulis karangan. Suatu hal yang 65 tahun lamanya kita tertinggal di Indonesia ini. Ketika masa pada tahun 30-an, 40-an dahulu, generasi AMS atau SMA zaman itu hebat sekali. Mereka membaca 25 judul buku dalam waktu 3 tahun dan mengarang 108 kali dalam waktu 3 tahun, 1 seminggu. Suatu pengalaman yang menyenangkan. Ketemu dengan suatu generasi anak muda yang terpilih, ya mudah-mudahan nanti apa yang menjadi pesan dari kami para narasumber kepada mereka, mereka laksanakan. Saya baru saja menyampaikan materi tentang kebudayaan Indonesia, sejarahnya, sejarah peradabannya, sejarah terbentuknya, akar budaya Indonesia, dan sampai kondisinya sekarang ini. Harapan saya adalah kegiatan seperti ini memang langka dilakukan. Justru karena langka itu lebih baik diadakan secara ajeg. Sehingga pengenalan kebudayaan itu, terutama kebudayaan Indonesia, itu bisa diterima oleh generasi muda dalam program-program sejenis ini. Terima kasih. Kemudian, pada siang hingga sore harinya, kami diberikan pengetahuan mengenai simulasi rapat komisi. Dalam hal ini, Komisi 10. Menyenangkan, mengawalai dan mengembangkan industri itu perlu, sangat perlu pemerintah dalam transisangan. Jika tidak ada rencana pengolahan dan pengembangan industri, maka masyarakat tidak akan berhasil dalam peran budaya. Karena salah satu peran budaya adalah ekonomi. Dan saya pun, alhamdulillah, dipilih untuk menjadi Ketua Fraksi Brawijaya dalam fungsi legislasi.
perwakilannya agar nanti tercapai yang namanya musyawarah mufakat. Jadi seolah-olah esensi dari industri kebudayaan adalah tentang keuntungan. Keesokan harinya, kami diajak untuk mengunjungi gedung DPR RI di Jakarta. Kami pun bertemu dengan salah satu wakil ketua DPR RI, yaitu Bapak Pramono Anung. Masa depan bangsa Indonesia tergantung dari para remaja, dan hari ini para remaja Indonesia dikenalkan kepada parlemennya, mereka belajar tentang cintailah budaya, cintailah negerimu. Selamat kepada mereka. Acara puncaknya adalah ketika kami melakukan simulasi rapat paripurna Nusantara II, yaitu tempat yang biasa digunakan oleh bapak-bapak anggota DPR RI untuk mengadakan rapat. Dan saya pun menjadi ketua fraksi Brawijaya. Tidak hanya saya yang sangat antusias dengan kegiatan parlemen remaja ini. Teman-teman dari berbagai daerah pun sangat senang. Dan inilah kata mereka. Harapan saya kepada pemuda-pemudi Indonesia agar bisa melanjutkan dan melestarikan budaya-budaya yang sudah ada di Indonesia dan tidak meninggalkan budaya-budaya kita sendiri. Awalnya sih masih bingung apa itu parlemen remaja. Ternyata pas kesininya udah bisa ngerti gitu. Oh ini tentang anggota DPR kita, para wakil rakyat, ternyata kerjanya kayak gini loh. Terus di sini juga angkatan tahun ini tuh lengkap semuanya, sampai provinsi yang paling bungsu Indonesia juga ada. Di sini bagaimana kebersamaan kita dari teman-teman seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, semua provinsi kita dapat berkumpul dengan berbeda-beda suku, tetapi kita itu semua satu. Dan walaupun berbeda, tetapi perbedaan itu indah dan saya sangat menikmati itu. Saya sangat bangga dan luar biasa berkesempatan untuk gabung dengan teman-teman yang luar biasa lainnya untuk mengetahui apa saja tugas, fungsi, dan wewenang dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Setelah kami melihat lebih dalam bagaimana fungsi dan tugas itu dibagi secara detail, maka akan nampak bagaimana sulitnya para anggota dewan itu merumuskan undang-undang, bagaimana anggota dewan itu menggunakan ketiga fungsi utamanya, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Nah, ketiga fungsi ini nanti itu akan dikolaborasikan dan dicocokkan untuk bisa merumuskan undang-undang yang mana isi undang-undang itu tersebut harus bisa mewakili dari aspirasi masyarakat. Seperti itu. Sebagai acara terakhir, yaitu pemilihan peserta terbaik untuk Parlemen Remaja 2014. Dan terpilihlah 5 orang peserta terbaik. Ya, sayang sih, saya tidak masuk dalam kategori 5 peserta terbaik tersebut. Namun, saya tetap senang dan saya tetap bangga bisa bertemu dengan seluruh pelajar dari berbagai provinsi di Indonesia ini. Dan saya dapat belajar banyak tentang kehidupan bernegara dan berbangsa. Pengalaman mengikuti parlemen remaja ini sangat membuka kedua mata saya, yaitu bahwa ternyata sangat tidak mudah untuk menjalankan tugas sebagai anggota DPR RI. Rapat-rapat yang kami ikuti sejak pagi, siang, hingga malam setiap harinya benar-benar sangat melelahkan, baik secara fisik maupun psikologis tentunya. Sangat tidak terbayang betapa beratnya menjadi anggota DPR RI. Berkenaan dengan hal tersebut, kami persilakan pimpinan Komisi 10. Yang terhormat pimpinan Dewan, yang terhormat para anggota Dewan, yang terhormat Saudara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan beserta jajaran, dan sesuai dengan surat Presiden, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah ditunjuk untuk mewakili Presiden melakukan pembahasan rancangan undang-undang ini bersama dengan Komisi 10. Koordinasi dan pengawasan dari pemerintah mengenai pelaksanaan program industri budaya yang dilaksanakan masyarakat
dapat dilaksanakan oleh pemerintah dengan meningkatkan koordinasi laporan pelaksanaan program industri budaya seperti halnya promosi produksi yang dilaksanakan oleh pelaku budaya dan motor penggerak. Sedangkan tokoh budaya haruslah diperhatikan sehingga mereka tetap bersemangat untuk membantu pemerintah dalam menyatukan industri masyarakat. Selanjutnya pelaku budaya mengelola dan memasarkannya. Pelaku industri budaya membutuhkan aturan yang jelas yang berisi aturan-aturan yang diminta, namun tidak secara penuh terhadap pengembangan industri budaya. Melalui berbagai tahapan rapat kerja, rapat panjang, tim rumus dan tim sinkronisasi mengalami perdebatan yang cukup alot dalam pembahasan perumusan RUU budaya. Jadi, apabila pemerintah melibatkan para pelaku budaya, itu akan lebih efektif dan akan menghasilkan industri budaya yang bernilai dan daya saing. Oke, terima kasih. Untuk berekspresi dan mengembangkan budaya Indonesia. Demikian paparan singkat kami. Dan selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Ketua. Terima kasih. Maka perwakilan kala, saya menutup rapat paripurna dengan ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betapa bersyukurnya saya bisa ikut kegiatan parlemen remaja ini. Saya merasakan satu semangat yang luar biasa, yaitu semangat kebersamaan dan persatuan dari teman-teman sesama peserta yang berasal dari berbagai daerah di penjuru tanah air ini. Kami menyadari bahwa kami adalah bagian dari kebesaran sebuah bangsa dengan segala bentuk keragaman budayanya. Semoga Indonesia tetap menjadi bangsa yang besar dan selalu bersatu sepanjang masa.